Dimas kiamatan adalah kepada sore hari ini masih dihadir mandala kita juga dia tujuh kali masih dari Markiver yang melawan kali Al Asar Yogyakarta World School. Kita lihat jalannya pertandingan sesaat lagi dan dengan kick off akan segera dilakukan. Dan tujuh kali dari pemain koin Al Asar kali bersama ancang-ancang lima di sana Taufik. Kita menandikan laga pada sore hari ini di laga pamungkas tentunya dan masih telah meniup peluit di mana pertandingan di laga match keempat sudah dimulai dari pemain-pemain kali mencoba di sana kuasai bola masih ada Kusumo umpan di depan kali masihnya serangan dilakukan tim nomor 7 yang dirujuk pada serangan dilakukan siapa yang dihentikan kembali Lili Pali. Kepersiapan yang titik masih ada dari pemain-pemain marki berkuasa bola dari tanggal 8 mencoba membuang serangan ada kita nantikan serangan yang terjadi dari pemain-pemain marki dari sisi kanan kali ini masih mencoba membuang serangan di sana sebuah serangan mampukah untuk bisa dimaksimalkan atau dimanfaatkan di mana kali masih kembali datang serangan dilakukan. Siapakah yang dirisu kita nantikan dan apanya kembali datang serangan dilakukan angkat sudah di sana dimiliki ternyata pemain-pemain dari Al Azhar Lili Pali dan apa di sana Lili Pali kuasai bola di sana ada siapa yang dirisu Malik kali ini angkat sudah peluang di mana kali masih mampu di atau juga bola telah meninggalkan lapangan terlebih dahulu gagal untuk bisa di Malaysia makan di mana skor masih berimbang kali ini 0-0 di match keempat laga pada sore hari ini. Kuasai bola sana dari pertahanan pemain-pemain markiper angka sudah ke 8 siapa yang terdiri nomor 4 di sana kembali datang serangan dilakukan kembali datang serangan terjadi di sapu saja ke depan di mana kali masih mencoba membuang serangan dilakukan 17 yang terdiri kuasai bola di sana di mana teri tadi maksudnya dan lepas di sana berbahaya Bambang namun apanya masih gagal peluang emas tadi dimiliki dari pemain-pemain tentunya ada markiper atau dari Al Azhar kuasai bola kali ini pertahanan markiper 27 masih 13 kembali mencoba membuang serangan dilakukan di sana di mereka masih mencoba membuang serangan terjadi kita nantikan masih 17.35 masih ada serangan dilakukan ada teri terlepas kuasai bola kembali kali masih 0-6 di sana angka sudah peluang dilakukan di mereka masih terjadi berbahaya dan Lili Pali berhasil kali menciptakan gol tentunya di laga match keempat di sore hari ini masih ada Al Azhar tujuh kali unggul sementara 1-0 atas selanjutnya kali markiper EC masih di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Luar biasa, kita nantikan skor pada sore hari ini masih sementara dipilih dari pemain-pemain markiper yang masih tertinggal atas lamnya Al Azhar membuka untuk bisa bangkit dan menyamakan kedudukan kuasai bola 36 serang terjadi serang dilakukan dari markiper kali mencoba bangkit dan tentunya terjadi kali ini serangan terjadi kemelut ya, di tengah lapangan kuasai bola 17 di mana kali pasal 3 11 di Bambang 3 Bambang Bambang 3 di saat Bambang atau 3 dilakukan tendangan atau umpan tadi maksudnya masih mampu digagalkan penjaga gawang datang serangan dilakukan di Eko Eko gagal kali melewati pertahanan dibeli dari pemain tentunya dari markiper EC 13 di sana kuasai bola nomor 4 kali ini masih kita nantikan
Masih serangan terjadi. Umpatan tadi maksudnya dilakukan, namun masih mampu ada penjaga gawang Wal. Dengan tanya kali ini Wal kuasai bola, lempar saja. Lagi hampir saja. Di mana kesalahan tadi dilakukan oleh pertahanan dari Al Asar, ada Wal yang mengirim umpan cuma-cuma diberikan kepada pemain dari Markiver, namun sayang masih lagi-lagi tidak mampu untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan posisi kali hanya sebuah tendangan sudut dimiliki dari pemain-pemain, tentunya ada Markiver FC. Tendangan penjuru dilakukan kali ini, angkat sudah di sana, masih belum terjadi. Kita nantikan tim serangan yang dilakukan tim kali, masih terjadi pelanggaran dilakukan. Kembali kali tadi pemain-pemain tentunya dimiliki, ada kuasa bola di sana. Kita nantikan sebuah serangan terjadi dimiliki dari pemain Al Asar. Mencoba membuat serangan Lili Pali, cocor pula kali mengacar pula di sebelah sudah Bambang. Nomor 5 tiba Taufik di sana, masih mencari kawan Lili Pali yang diberikan. Lili Pali angkat sudah nomor 17 yang diberikan oleh Tri. Masih mampu ditepis oleh penjaga gawang, dan kali ini masih ada sebuah tendangan sudut. Dimana kali masih ada tendangan sudut di bawah dua di sana. Usumo ancang yang dilakukan, angka sudah berupaya dimana balik waktu jadi, namun nampaknya melebar tendangan yang dilakukan. Dan masih kali sebuah tendangan gawang dilakukan di sana, ancang-ancang terjadi, sudah dilakukan. Masih kuasai bola di mana kali, masih terjadi sebuah serangan. Perbaikan di mana kali, masih kembali datang serangan melibat dari sisi kanan. Dan nampaknya masih belum mampu untuk bisa dimaksimalkan. Dan tentu kali ini hanya masih sebuah lemparan kita telah terjadi. Dimana kedudukan masih 1-0 dari Al Asar unggul. Lempar ke dalam tindakan masih dari pemain Al Asar kuasai bola, mampukah dipertahankan ataukah dari pemain dari tim tentunya dari Markiver yang akan menyamakan kedudukan. Serangan terjadi, serangan balik atau pula kuasa kelima masih dapat menjaga gawang yang diberikan di sana. Tim masih mencoba serangan terjadi ke 26 pendek saja. Di mereka masih kembali datang serangan dilakukan di sana. Pada siapa yang dirujuk, di mereka masih mengancam membangun serangan terjadi di sana. Kita nantikan 13 buah sebola mencoba membangun serangan terjadi. Dan nampaknya kali ini masih dari pemain-pemain Al Asar dengan tenangnya menguasai bola di sana. Kita nantikan masih kembali dari pemain-pemain kali ini Al Asar kuasai bola. Ada Kusumo, nomor 5 Taufik, masih ada Lili Pali. Serangan terjadi, Lili Pali melibat sebelah kiri di sana, menjebakkan membangun serangan dilakukan di sana. Ada siapa di sana yang dirujuk, Lili Pali. Dua orang pemain kali menghadang dan kali serangan balik dilakukan di sana. Bang Ajar bola mampukah untuk bisa dimanfaatkan kuasai bola. Kita nantikan serangan terjadi melibat dari sisi kanan, kembali datang lagi tekanan dilakukan, berbahaya serangan dilakukan, namun apanya masih gagal dilakukan.
Dan tentunya kali ini masih terjadi sebuah serangan dari Marmar Keeper. Masih dan apanya? Di mana sebuah serangan yang terjadi tadi? Masih belum mampu bisa berubah kedudukan. Ancaman terjadi kali ini sebuah nampaknya pemain dari Al Asad di sana yang masih harus mendapatkan perawatan. Kita nantikan di mana kali masih kembali dari pemain-pemain kita angkat dari Al Azhar angkasi dari sana mencoba membuang serangan kali ini. Ada Arman membayangi. Kita nantikan kembali dari pemain-pemain Arkiver berlebar dari sisi kanan mengejar bola. Terjadi sebuah serangan. Kita nantikan di mana kali peluang dilakukan, di mana kali masih terjadi dari pemain-pemain angkat sedang melebar dari sisi kiri di sana. Peluang dari pemain ada teri dari Al Azhar. Antanya pula telah meninggalkan lapangan. Sebuah lemparan ke dalam terjadi dari pemain-pemain ada Markiver FC 27 di sana. Angkat sudah kembali dari Markiver masih tertinggal sementara 1-0. Sebuah serangan terjadi. Masih mencoba membuang serangan. Masih dari sisi kanan. Disiapkan yang di 9. Serangan dilakukan. Jauh sudah ke depan. Di mana kuasa bola di sana. Serangan kembali terjadi. Berbahaya kali ini. Gol. Akhirnya dari Markiver FC berhasil menyamakan kedudukan tiga kali menjadi 1-1 kedudukan. Di mana pula liar di depan mulut gawang yang berhasil disambar oleh pemain dari Markiver dan kali ini merubah kedudukan menjadi 1-1. Satu-satu luar biasa di laga pada sore hari ini di match keempat. Laga seru menghibur dari kedua sebelasan Markiver yang berada di Al Azhar Yogyakarta World School. Dan kali masih kuasai belakang kali masih dari pertahanan Al 24 di sana. Kembali datang serangan dilakukan. Kembali datang tekanan kali ini kuasai belakang di sana. Masih mencari kawan dan masih ditunjuk saja oleh Wal. Luar biasa. Kita nantikan lempar saja pendek saja. Di mana serangan yang terjadi kali ini masih kembali dari pemain-pemain. Ada kali kita nantikan serangan dilakukan. Masih kembali dari pemain-pemain tentunya dimiliki. Kita nantikan sana. Marki berkuasa bola. Mencoba membangun serangan. Namun masih jauh dari sasaran. Di mana tentunya kali ini masih dari Stadion Mandala Krida Jogja laga pada sore hari ini. Kembali dalam serangan di mana kali masih dari pemain-pemain dimiliki. Ada kita nantikan Markiver FC ke belakang cukup
bersabar mampukah Anda bisa membalikkan kedudukan di mana sempat ketika 1-0 dari kali berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Kembali boleh berada di sisi kanan kali ini. Kita nantikan di mana masih terjadi sebuah serangan dan kali ini masih dari momen PRT yang milik dari pemain markiper terjadi handsball. Sebuah serangan kembali terjadi. Sebuah serangan kembali dari markiper atau dari Al-Azhar di mana ada Tri. Sedang Tri masih Tri di sana Tri masih Tri kali ini Tri kembali ke belakang siapakah yang dituju semakin masih peluang terjadi di siapakah yang tiba tiba kali masih kembali datang serangan dari Al-Azhar di mana ke 11 pam kita lihat di mana lagi masih gagal untuk bisa pada bus pertahanan dimiliki dari markiper FC. Serangan balik terjadi, serangan dilakukan tim kami masih mengejar bola di sana. Kembali sebuah serangan dilakukan tim peluang terjadi luar biasa kali ini, namun tentunya masih mampu diamankan. Ada Tri tentunya kali ini kuasai bola, kita lihat di sana sebuah serangan terjadi, kita nantikan dari pemain-pemain kali ini ada markiper kita akan kembali serangan dilakukan. Angka tidak berbahaya ditinju oleh Wal Arman nomor 5 Taufik kali ini. Di mana sisi kanan masih ada Tri mencoba membangun serangan Tri di sana. Kita nantikan sebuah serangan yang terjadi namun pelanggaran dilakukan. Angkat sudah dibalas serangan yang dilakukan tim kali masih kembali datang serangan dari pemain-pemain. Tentunya kuasai bola di sana tidak cermat dapat dilakukan masih dari pemain markiper berada di sisi kanan. Mampukah kali ini untuk bisa merubah kedudukan atau juga membalikkan kedudukan di mana 1-1 masih dimiliki dari pemain ada kesebelasan. Dan nampaknya kembali kali ini hanya masukkan sebuah tendangan penjuru dilakukan. Jongkat saja di sana. Sebuah serangan dilakukan. Berbahaya. Lagi-lagi masih menghasilkan sebuah tendangan sudut. Kembali serangan terjadi di nomor 9 yang dituju masih kuasai bola. Ada siapa yang diberikan tim akan peluang terjadi di mana serangan dilakukan masih kembali dalam serangan dilakukan pemain terjadi dari Al-Azhar masih mengejar bola. Lili Pali masih serangan terjadi dari pemain Al-Azhar. Kita nantikan di sana masih ada Tri namun dapatnya kali masih mampu diblok oleh pemain dari markiper. Serangan balik counter attack dilakukan mengejar bola. Kita nantikan sebuah serangan masih kembali dari pemain-pemain markiper terlepas berbahaya dan tidak kembali terjadi. Angka tidak peluang kembali terjadi sebuah serangan dilakukan. Kita nantikan di mana kali masih kali ini ada Wal dengan sangat tenang menguasai bola. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan dan apanya hanya dibiarkan saja. Thank you.
tendangan ketiga kali masih serangan terjadi masih dari pemain-pemain tim kita di Al-Asr kuasai bola. Serangan terjadi kembali di tendangan di sana. Masih kembali mencoba membangun serangan dilakukan di sana dan peluang kembali dimiliki dari pemain markiper pemain player kali ini. Masih ada wall dengan sangat tenang. Sapu sudah datang serangan kali dari pemain-pemain Al-Azhar. Kembali ada Arman di sana. Arman dengan tenangnya ditarikkan dari tengah lapangan kuasai bola. Kembali kali masih mencoba serangan paling terjadi. Serangan terlepas tidak ada pengawalan. Lili Pali. Ah, apa yang terjadi? Masih mampu dikuasai kali ini. Namun sayang kali ini terjadi kembali masih kita nantikan Lili Pali umpan yang di sana dari markiper luar biasa. Pertahanan yang cukup kokoh kali ini dilakukan. Tujuh kali masih telah menyebulkan timan alaka timas keempat sudah berakhir dengan 1-1. Dan terima kasih untuk seluruh pemain dari kedua sebelasan baik dari Al-Azhar maupun dari Malkiper. Sampai berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Mohon maaf apabila banyak salah kata, banyak salah sebut nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.